Akhirnya, respon positif Ibunda Wirda Mansur mengenai perjodohan. Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Mengenai perjodohan Wirda Mansur dengan Hasan Ali Jaber, sangat menjadikan perbincangan hangat, di mana banyak netizen yang mendukung hubungan mereka apabila dijodohkan kelak. Memang pada saat ini tanggapan dari Wirda Mansur dan Hasan Ali Jaber masihlah kabar-kabar yang belum pasti, dikarenakan pada lansiran detik.com, pernyataan Ustadz Yusuf Mansur kalah waktu silam di acara siraman kolbu, di mana Ustadz Yusuf Mansur yang pernah mengatakan berniat ingin menjodohkan anak putrinya Wirda Mansur dengan Hasan Ali Jaber, sampai sekarang ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para netizen. Namun rupanya ada tanggapan respon positif dari Ibunda Wirda Mansur kala ada acara yang kita ambil dari lansiran channel Hai Bunda dalam wawancara intimate interview, di mana pada saat itu pada tanggal 29 Januari 2020 ternyata Ibunda Wirda Mansur diwawancarai masalah jodoh mengenai Wirda Mansur. Di sela-sela pertanyaan dan jawaban dari Ibunda mengenai perjodohan atau jodoh yang disampaikan dalam pertanyaan channel Hai Bunda tersebut, sebelumnya juga Ibunda Wirda Mansur menceritakan mengenai pernikahan dirinya, bahwa dirinya menikah pada usia 14 tahun yang belum mengerti tentang artinya rumah tangga. Namun di sisi lain, dari pertanyaan mengenai perjodohan untuk anak putrinya yang bernama Wirda Mansur, Ibunda menanggapi positif, yang dimana jawaban dari Ibunda adalah apabila memang itu jodoh, mau gimana lagi. Namun harapan dari Ibunda Wirda Mansur yang terpenting itu, capailah impian dulu yang belum terselesaikan dan pendidikan yang belum terselesaikan pula. Namun ada rencana apabila memikirkan perjodohan tersebut pada nantinya, setelah lulus kuliah. Itu jawaban dari Wirda Mansur dengan ibunya. Demikian berita kami kali ini. Terima kasih.